Kemudian yang perlu ditingkatkan yaitu mengembangkan kompetensi warga.
Waktu habis. Baik, untuk mungkin di poin terakhir tadi Miss tentang kok jadi dia Miss. Yang tentang kanan-kanan ya. Nggih. Biasanya kalau di SD itu kendalanya di IT ya. Berhubungan juga sama yang di poin 1 tentang mengembangkan diri orang lain. Saya mendapati ketika saya mengisi guru-guru, apalagi guru SD itu seperti habis itu bertanya-tanya buat apa kayak gitu, buat apa sih belajar IT wong guru SD gitu, bocah-bocah SD. Lah yang sudah dilakukan sama Mbak Ani kan sudah mengikuti pembelajaran seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya tuh manfaatnya yang sudah dirasakan Mbak Ani? Rasakan dengan menggunakan IT itu sendiri ketika pembelajaran, biar nanti tuh pas saya ngomong sama guru SD yang tadi ngomong kayak gitu, yang apatis, ngapain sih belajar kayak gitu, guru SD ngapain kayak gitu. Saya punya jawaban. Ada aksi nyata. Ada aksi nyata dari Mbak Ani. Tentunya manfaatnya sangat banyak ya, apalagi sekarang kan zamannya udah teknologi IT ya. Artinya kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman yang ada, kita akan ketinggalan. Untuk Miss melanjutkan. Ya, lanjutkan. Mister, bismillahirrahmanirrahim. Untuk evaluasi diri saya terhadap kompetensi, 4 kompetensi yang harus dimiliki ya sebenarnya ini oleh guru penggerak, saya mulai dari mengembangkan diri dan orang lain. Kalau dari yang sudah saya miliki dan lakukan adalah inisiatif atau senang aja, sebenarnya senang ya, senang ketika ada dapat ilmu baru gitu, ada ilmu baru kita tangkap. Kadang saya suka diecek, bukan diecek ya, ala reka-reka kata Mbak, atau Mbak Indah tuh reka-reka. Padahal saya senang ketika ada ketemu dengan ilmu baru gitu. Kemudian mengembangkan warga sekolah untuk berinovasi. Ini bersama dengan teman-teman di sekolah, alhamdulillah mereka antusiasmenya luar biasa ketika diajak belajar gitu, belajar entah itu pembelajaran online ataupun penilaian online ataupun selainnya itu. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi dalam MGFP. Ini walaupun tidak sebagai pengurus ya, tapi ikut mengembangkan peningkatan mutu di dalam memimpin pembelajaran. Alhamdulillah saya mencoba untuk menggunakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Jadi mulai dari perencanaan, semua berpusat pada murid, bukan pada guru itu sendiri. Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah sisi reflektif dan juga pelibatan orang tua. Jadi memang keterbatasannya karena saya tidak punya akses langsung kepada anak-anak semua kelas 7, karena saya ngajar kelas 7 ya bahasa Inggris, hanya anak-anak yang saya walini saja yang punya nomor orang tua, sehingga belum bisa sampai melibatkan orang tua dalam pendampingan dan juga menjadi sumber belajar. Kalau kata orang itu, ajaklah misalnya yang jadi polisi, yang entah jadi tentara, ikut diajak ke sekolah, habis itu berbagi dengan temannya. Itu belum sampai situ. Hal yang perlu ditingkatkannya itu. Kemudian untuk memimpin pengembangan sekolah, yang sudah dilakukan adalah melibatkan komunitas ya. Komunitas-komunitas dalam pengembangan sekolah, misal kayak kemanusiaan, aksi-aksi kemanusiaan, di aksi cepat tanggap, kemudian BPBD, kemudian di bakat minat anak khususnya, juga terkait dengan parenting-parenting yang nantinya akan melibatkan orang tua ya dalam pengembangan sekolah, karena memang menjadi hal yang sangat penting orang tua itu, karena kita mendidik anak tidak hanya ketika di sekolah, tetapi kita perlu merangkul orang tua sebagai partner bagi sekolah. Itu yang sudah dilakukan. Yang kurang adalah belum bisa melibatkan secara utuh orang tua. Dan yang terakhir adalah kurangnya saya dalam budaya belajar yang berpihak pada murid secara utuh di sekolahan, itu belum ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi yang biasa ya, ini adalah kompetensi yang dikembangkan dengan kemampuan yang bisa mengembangkan kompetensi warga sekolah.
setiap hari. Over the hills and